jujur aja saya panik karena semua yang melaporkan ke sistem saya ketika dia itu sebetulnya bisnis itu selain-selainnya mengganggu sekali. Jadi saya sebetulnya udah curiga ketika selesai pandangan dokter Handoko saya beda. Jadi dia bilang saya hanya bisa sedot yang dari pinggir yang ke bawah saya nggak bisa sedot. Saya udah curiga. Gak lama setelah itu sekitar 1-2 jam setelah lagi tenang-tenang kayak gitu tiba-tiba kenapa saya kayak apa masih tiba-tiba habis itu juga dan tiba-tiba pakai ekspresi gitu. Saya yakin banget itu ada yang support. Cuman memang nggak bisa diedit, resikonya udah pasti kematian kalau di terusin ke bawah, karena pasti akan agak nafas juga. Jadi saya sebetulnya udah berasa. Ya udah, saya begitu dia udah cengap-cengap kayak gitu, saya bukan loncat-loncat ya, ayo saya teriak-teriak, ayo semangat nih, semangat. Di situ saya sadar ini dekat-dekat itu saya, ya Allah. Tadinya saya masih lihat. Astagfirullah, dia masih lihat. Oh, terakhir waktu dia beli berapa? Saya sama putri yang sama ibu yang memandu. Ya Allah. Sampai akhirnya dokter bilang, itu udah nggak ada. Tapi saya memang lihat, itu kan pakai tadi. Saya memang lihat udah lurus. Itu sih itu betul. Perjuangan mami melawan kanker seperti apa? Saya pikir dia buat saya dia punya performa bagus. Cukup kuat usahanya, cukup semangat. Walaupun saya juga tahu. Kenangan yang bakal